Assalamualaikum. Pagi ini Pau Tuna saya Rosa berkunjung ke perpustakaan Balikpapan. Hari ini bukan cuma Pau Tuna saya Bangsa yang berkunjung ke perpustakaan Balikpapan. Ada juga teman-teman dari PAUD lainnya. Ridwan baca buku apa sayang? Baca buku Melihat. Wah. Ikram coba tunjukkan bukunya sayang. Iya, Hana, bukunya apa sayang? Ah, jamuan makan peri. Sama Bunda Ida. Ikram sudah dapat buku sayang. Coba tunjukkan bukunya Ikram apa nak? Aku ingin jadi. I want to be. Ikram kalau besar mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Semoga jadi tentara ya sayang ya. Amin. Dipo sudah dapat buku. Ya, Dipo duduk di sini, Nak. Husna senyumnya benar. Ridwan senang nak ke perpustakaan? Hana senang ke perpustakaan? Senang, ada teman-temannya Hana dari sekolah yang lain. Siapa namanya cantik? Ah, yang ini siapa namanya sayang? Oh iya sayang, duduk sini nak. Adel sudah pasang jilbabnya, tambah cantik. Bun, ini untuk aku pun. Itu kalau buat pinjam buku. Kalau ada yang meminjam buku, di sini ditulis nomor anggotanya, tanggal pinjamnya, tanggal kembali. Jadi yang pinjam itu pinjam tanggal berapa, dikembalikannya tanggal berapa, di sini dicatat. Itu Dipo sudah dapat buku. Dipo, iya, mari kita baca sama-sama. Tarian negeriku. Rizky, sudah dapat buku sayang. Coba Bunda lihat bukunya, kasih lihat Bunda bukunya nak, judulnya apa? Berkreasi dengan kotak kemasan. Ijang, bukunya apa nak? Oh, Angry Birds, Big Red. Sama-sama ya nak, Ijang duduk sama Rizky. Terima kasih Bunda. Boleh, boleh duduknya di kursi, boleh duduk lesehan di bawah. Ambil lagi, Bo.
Iya, boleh. Gambarnya kita lihat bukunya Hana, apa itu? Pai bintang, es krim, apalagi ini Hana? Ini apa ini? Puding apa ini? Puding coklat. Ini kue pisang. Permen jeli. Jamuan makan peri. Apa lagi saya? Oh, ini ratu perinya. Lizzy si peri tersayang, kamu diundang ke pesta jamuan. Makan tengah malam di ruang. Jangan lupa bawa hewan peliharaanmu. Lalu Lizzy si peri kecil menaruh bot di dalam keranjang sepeda spesialnya dan pergi ke jamuan makan. Mereka mengayuh sepedanya ke langit, melewati awan, dan turun ke dalam. Iunya. Bon, ini luar angkasa kan? Iya saya. Ayam betina Henry menelurkan pena. Beruang Betsy tampak seperti dua pir. Kelelawar Bertie berubah menjadi Bertie dan Bertie berubah menjadi kelelawarnya. Benar-benar kacau ya, kata kucing Percy. Ketika tengah malam tiba, Bert mengembalikan tongkat sihir yang hilang kepada ratu dan Lizzy mengumpulkan semua isi tasnya. Dengan lambaian tongkat ini, semua kekacauan bisa dihentikan. Aku nyatakan saat ini tengah malam, kata Ratu Peri. Mari kita mulai jamuan makan malam. Semuanya duduk, jamuan makan peri. Ketika semuanya sudah selesai makan dan akan pulang, Ratu memberi sehelai puluh harapan pada mereka. Ratu meminta mereka menutup mata dan membuat permohonan. Permohonan mereka semua menjadi kenyataan. Bahkan permohonan Bert. Lengkapi koleksimu dengan buku-buku seru lainnya dari Erlangga for Kids. Ini dia jamuan makan peri. Hana, berapa kali ke perpustakaan? 3 kali. Oh, ini yang ketiga kali. Ketiga kalinya. Bagaimana perasaan Hana ke perpustakaan? Senang sekali ya. Apa yang Hana lihat di perpustakaan? Sekali segala macam. Hana tadi dengar dongeng? Iya. Oh, Hana senang mendengarkan dongeng tadi dari Kai. Senang ya? Apa yang Hana ingat dari dongeng tadi? Kalau sudah besar, Hana masih tetap mau ke perpustakaan? Iya. Sip. Oke, terima kasih, Hana. Sama. Wah, ada yang salto.